Tes. Oke, bias. Assalamualaikum, hai, what's up party people. Welcome to 2020 dan pada minggu ini, pada hari ini, pada tahun ini, untuk telah dipilih episod pertama, kita akan buat satu challenge. Tapi saya takkan buat seorang, kita akan ajak few people. Antaranya adalah masuk. Woo! I know. Kau nak kena ban. Sekali lagi. Take two. Masuk. I know. Sama lagi. Okay, so hari ni untuk telan di bilik pada tahun ini, untuk episode pertama ni, kita akan buat special challenge. Okay. Challenge tu adalah untuk 24 hour, kita akan eat by color. Contohlah macam aku minat warna biru laut. So aku boleh minum, kalau air aku boleh minum Pepsi warna biru tu je. Aku tak boleh minum air putih, aku tak boleh minum Coke. Kalau makan, makan apa warna biru? Kalau makan, aku boleh makan aiskrim warna biru je. Ya, tak kenyang. Ini sekarang ikut warna favorite kita ke ataupun kita ada random? Kita ada random color, tapi disebabkan juga kita lambat hari ni. So kita tak dapatlah nak buat breakfast. Buat apa dah? 12.30. Jam salah. Kita tak sempat nak buat breakfast. So kita akan buat lunch dan juga dinner saja. So cara nak tengok color yang adalah kita akan tengok dengan spin wheel. Kat sini ada 5 color, iaitu putih, orange, hijau, kuning dan juga merah. So korang target warna apa sebenarnya? Yang senang makan kalau apa? Banyak makan. Merah. Hijau. Kalau sayur. Kalau putih lah. Hari ni pakai baju putih. Kalau putih. Boleh lah. Pakai tahu, boleh pakai soya. So aku lah kuning dengan oranye lah. Siapa start dulu? Korang start dulu. Dia belah. Kena kamera. Saksi. Jadi anak lah kau, mata lembab. Weh, serius ke apa orang? Okay. I know. Bagi ladies dulu, bagi ladies. Bila Wahim. Nak hijau. Merah. Dapat warna... kepada... weh! Yes! Putih! Sama juga, dia sikit je nak merah. Sikit! Okay, makan nasi putih je. Okay. Kalau dapat satu putih... Kita usul. 1, 2, 3. Hei, ada apa ni? Apa ni? Mana sampai gunting nak gunting burung ke atas? Oh, kita set rata. Aku pakai gunting. 1, 2, 3. Yeay! Aku menang. Aku buat dulu. Putih! Syuk, dia dapat merah. Alah, kuning. Jangan. Dia dapat merah. Merah ke? Merah, guys. Tinggal adalah kuning. Kuning dan hijau. Kau carilah makan. Makan nasi putih kenyal. Lemak siapi tak boleh. Lemak siapi tak boleh. Masak lemak tak boleh. Boleh lah kuning. Okay. Aduh. So kita orang hari ni akan start dengan lunch, dinner dan apa-apa sajalah yang di tengah-tengah dia. Okay, so let's jom, let's go. So, are you guys ready? Tak semangat. Kenapa? Sebab kau dapat warna tak best ke apa? Tak, lapor. Sebab lapor, okay. Oren, apa kalau oren? Daripada carrot. Eh, putih maknanya nasi putih je lah eh? Haa, ada lagi makanan yang putih. Haa, contoh. Buah lemak yang buah lemak putih tu. Oh, sayur masak lemak tu. Tapi kena oren. Carrot lah. Carrot je. Oren carrot je lah. Gigi arnab tu keluar kan? Dia ada setengah orang yang kalau macam lapar, dia lemau. Contoh macam Faiz Hamzah. Kalau macam orang lain tak tahulah. Macam aku, kalau aku lapar, aku ngantuk. Kalau lapar, aku istighfar. Kalau lapar, kau istighfar. Subhanallah, jangan marah. Sabar.
Sabar. Kalau Aino kalau lapar apa? Kalau lapar dengan tu. Oh sama kan? Uh-huh. Dia macam tak ada energi untuk kau teruskan hidup hari tu. Wow. So kita akan pergi ke area titik air juga, area taman taman tun ni juga. Dekat mana? Harap-harap ada laut lagi. Harap-harap ada laut lagi. Pukul? Ya. Pukul 2. Masih lagi pukul 12:30. Hari Selasa, hari bekerja. Sulan shower. Budak-budak balik sekolah. Wah, budak-budak balik sekolah. So kita tengoklah macam mana. Ini kita akan makan dekat sini. Sambal hijau. Sambal hijau. Yeah. Tapi tak nampak. Kita dah pun sampai. Sudah sampai bilik. Eh, asal aku rasa kita baru je start buat challenge ni, aku dah rasa macam tolonglah cepat habis. Dah lah tak makan daripada pagi. Itulah. Tiba-tiba lunch kalau orang. Oh. Nak pergi kunyitkan nasi sekejap. Jadi, aku dah jumpa dah ada benda ni. Si. Ha? Orang. Apricot. Oi, bagi rasa. Baru ini color. Aduh, aku weh, jap. Guys. Aku punya bukan orek, kuning tau. Macam kita sumbap. Aku macam tak sempat mengelak. Aduh, macam mana kan? So, dah, diam. Kau nak apa ni? Ambil nasi? Baru dah. Eh, kau warna merah kan? Ah, pandai lah aku adjust nanti. Wah, lalu dah. Dia tak ada kena orek, banyak kuning je. Huh? Kuning, hijau, merah, hitam. Mana orek? Apa? Kita ada kuah warna putih. Ini pun putih. Cantik. Adalah putih sikit. Bijak. Ini kau sedia oren tak? Oren. Ini oren. Oren. Nampak aku kena makan mahal-mahal sotong. Mana dia nak? Nak makan mahal je. Ini betul-betul mengenai sekali. Ini merah. Tapi masalah nasi kau warna putih. Bro. Ha? Nasi kau warna putih. Apa ni? Merah. Ayam ni kuning kan? Ayam ni kuning. Weh. Macam mana? Sayur banyak hijau. Kuning. Tak, masalah ni sayur ni warna hijau. Kuah. Aku tak nak makan. Weh, ni je warna kuning. Kuning gitu weh. Aku dah banyak benda nak makan tapi tak boleh sebab kalori. Apalah ni je lah, nak macam mana? Sekarang ni kau banyak ngelak. Nak? Kau banyak ngelak, kau ni merah ni, kau makan apa ni? Ni popcorn ni, tak, ini, warna ini orang sedekah, Takde, kita kena strict bab-bab ni. Berdosa tau kita tolak rezeki. Kita tolak rezeki berdosa tau. Dia lain macam kes aku. Kes aku tadi dia sumbat rumah tu kat aku. Ni untuk apa ni? Untuk bijak. Yelah, untuk otak. Sel-sel bersama kembali. Okey, masalah ni kali-kali. Eh, oren, okey? I choose apricot. Oh, apricot. Apricot, oren. Okay. Yeah. I know nama dia. Christmas, putih. Putih? Putih ke tu? Putih kala rupanya. Putih warna rupanya. Bagi rasa. Good for mine. This is Makan Rasul. I told you. Apa? Ni favorite I know. Kenapa dia warna kuning? Oh, nak warna apa? Pink. Saya kena cabar. Saya kena makan warna putih je hari ni. So, oh, kena warna putih je. Warna kuning. Warna kuning? Faiz, warna kuning. Tak apa. Anggap, saya nak satu. Anggap je. Saya. Asam ke kuah rojak? Boleh pilih. Orang kata campur sedap. Okey. Campur. Yang mana-mana je? Boleh. Yang best ni, kedai buah. Boleh pakai QRP tau. Ah, walaupun kami peniaga tepi jalan, kami boleh guna QR. Yeah. Itu. Caya tak caya. Yeah. Ha, lega. Kau tahu tak betapa susahnya kau nak undi makanan lepas tu pegang kamera. Okey, mamat ni paling aku geram lah.
Eh, tengah buat kereta ni, fokus. Kau mana merah bila nasi putih. Lepas tu pergi kedai kau tu tak ada pakai apa? Dia pakai slipper. Kau pakai slipper hotel? Haa. Aduh, mas lama. Okay, sekarang ni kita dah complete dah. Dah ada makanan, dah ada air. So, jom kita balik, kita makan. Sebab dah kebulok dah ni. Makan tengah hari. Sahur. Alright, kita dah pun ready. Makanan dah sampai, kita dah beli. So, kita makan. Yeah. Start dengan Ani dulu. Apa makanan yang dia beli? Yang warna orange. Okay, ni mungkin kalau dia tak berapa orange, tapi dia fresh orange. Okay. Ini aku buat memang halal dia lah. Okay. Ini adalah sambal sotong. Ada warna goreng-goreng lah. Goreng-goreng tu. Yes. Mana? Tapi satu lagi nak tanya. Okay. Ni apa? Ni bukan warna orange? Tak. Itu nanti aku tunjuk macam mana. Daripada warna putih. Korang tengok. Nasi warna putih. Korang tengok macam mana yang putih jadi orange. Hari ni kena terpilih untuk color merah. Bila macam makanan semuanya color merah. Kita ada air color merah. Merah jambu, walaupun dia merah jambu tetap merah. Dengan lauk ayam masak merah. Itu je. Mana? Aku rasa kau pilih nasi. Okey, tapi dia ada nasi. Sebab dia pinggan. Sebab ada nasi. Alumnya warna putih. Paling baik. Aku rasa macam best warna putih dia. Aduh. Semua lengkap nasi. Nasi. Sayur. Ini sebenarnya sayur. Ini kala clear bukan kala putih. Kobis lah. Tapi clear tu kalau perspektif mata orang putih. Oh. Pula dengan sayur kobis. Tu air kelapa. Eh, seronok eh. Aku nak marah. Sekarang ni aku nak marah. Sebab apa? Diorang ni kan dah beli makanan sedap tapi tak cukup. Kau tengok aku makan apa? Ingat kan kuning ni banyak dah pilihan. Ini warna kuning atau tak? Dan yang kuning kat sini ni aku adalah ni. Ini adalah puding mangga. Ini adalah puding caramel. Keropok belinjok. Last. Aku buah mangga. Ha, mangga. Okay, so kita makanlah. Bismillah. Macam lah doa. Alhamdulillah. Syukur. Allah barok. Tengok merah eh. Mega. Mana orang kau ada lagi putih tu dekat ujung tu? Tak kisah yang dia nak main majoriti. Ah, tengok merah. Ah, kalau main majoriti macam tu tak adil lah. Kau kita kena ingat. Kita ni makan sesedap, kita kena ingat orang yang makan biasa-biasa. Betul. Kita syukur. Ah, ingat. Betul. Contohnya macam tu. Ini ni. Ini kalau dah buat lah. Bila air sikit. Gemok. Sedap yang kocong ni. Sedap ni. Nampak kan bola ni shine shine. Jadi pilihan makanan dia paling cepat. Aku literally sebab. Orang lain makan nasi, aku je makan benda ni. Alright, kita dah makan. Untuk video kali ni sebenarnya kita tadi alhamdulillah dimurahkan rezeki. Ada orang nak sponsor, iaitu daripada Universal Popcorn. Ada orang bawa ni. Encik Arman datang kata nak, kita nak bagi popcorn ni sponsor. Universal Popcorn pun so kita nak rasa. So ini perisa apa? Ini perisa caramel. So dia ada chocolate dengan salted egg. Wow, ada chocolate dan salted egg. Tiga flavor lah. Salted egg yang terbaru? Yes. Okay, ini caramel. Tak buka lagi tau, so mana kita tak rasa sebenarnya. Kena buka. So popcorn. Ini caramel. Apa bahasa lagi kau sekarang? Dia punya popcorn ni rangup, lembut. Kerma dia penuh. Yeah, macam yeah. Yang macam di sini tu. Tak, dia macam satu yang mahal ke? Apa yang? Ada popcorn yang mahal. Yang gold tu kan? Gold tak ingat tapi. Garrett juga. Garrett lebih kurang lah. Aku tak kira, aku nak. Siapa? Oi! Kuah hajar, lambat pun ambil. Siapa ni? Weh, sebalang. Weh! Oi! So kalau korang dah pakai Universal Popcorn ni, korang boleh pergi ke Instagram dan Facebook Universal Popcorn Malaysia. Dan juga kalau korang nak senang, korang boleh je call je nombor yang tertera kat bawah ni. Encik Arman 016322
0585. So thank you di bersama kawan. Okay, man of the day sudah sampai. Bohong. So macam mana guys, kita nak include dia tak? Mesti. Sebab kita ada tinggal satu lagi warna. Satu lagi warna, jangan sebut lagi, jangan sebut lagi. Change just one stop. She used to be cool, but she's not. I'm telling myself, can't be real life. Okay, kalau korang tengok kat sini sebenarnya kita dah play tadi and semua setiap seorang dah dapat lah. Macam Honey warna orange, aku warna kuning, I know warna putih, Faiz Hamzah warna merah. Yang tinggal dah warna ni. Tak tipu eh? Tak tipu. Haa. Kan? Tak tipu. Tinggal hijau. Tinggal hijau. Mengepu korang main kau pilih. Tinggal hijau. So, ada akhir warna hijau untuk makan malam ni. Cerita dia nak start record dah untuk eat by color dinner. Sekejap lagi dua perempuan ni main game. Kejap, yang akan baju. Dia minum PUBG, mula-mula cakap dinner tadi. Okay. Ini pula. Lepas tu jam tu keluar. Main datang ni. Sebab dia punya baju ni dah warna hijau dah. So apa lagi mak alasan? Aku memang favorite color aku warna hijau. Jam kali hijau. Ini kali hijau, motor pun kali hijau. Habis tu? Tapi aku tak suka makanan kali hijau. Aku tak kira kau main tipu. Tak ada. Aku tetap dengan penilaian aku. Tak ada. Tapi memang aku takkan makan dalam tu. Cakaplah apa-apa pun. Okay guys, kita dah sampai ke next location. Ini baru. Senior recruit. Cari apa yang warna putih. Hey, hijau. Hijau. Mana? Eh, dah dapat. Demo plan eh? Wait and see. Wow. Komplot eh? Dia komplot dengan orang kedai podium ni. Wow. Jangan cakap demo komplot. Sekali-sekali. Sekarang kalau kalah ha, kalau kalah makan kuning makan kunyit. Kuning makan kunyit. Merah makan cili. Ini putih. Merah makan lagi. Hijau makan cili hijau. Cili padi tu. Lebih pedas daripada cili padi tu. Alah, cili padi orang makan. Hello. Merah apple. Benci aku. So sebenarnya untuk sepanjang hari ni mereka kira lah siapa pemenang sebenarnya. Hijau gila itu je. Bukan hijau. Tak hijau. Yang ni biru. Biru macam hijau. Pandai. Sudah betul. Okey lah, benda ni warna hijau kan. Tapi ni jelah dia boleh makan. Ha, kau apa memang kata yang tu bagi pisang tu. Ha, janganlah. Ada lagi nak order? Yang ini hijau. Okey, compare ini hijau dengan ni hijau. Mana lagi hijau? Okey, tadi korang. Pandan kalau apa? So ni periksa dia pandan. Itu tak ikut itu by color bukan by flavor. Yes. Kita by colour bukan by flavour. Okay. Macam mana cakap-cakap cakap korang tu, bang, saya nak colour hijau. Kena lah. Macam hijau macam hijau. Okay lah, pulang balik. Hijau bangun lah balik. Kita start makan ni, rasa dah boleh teka kot sampai menang. Aduh lah. Rasa yang menang dalam kes ni adalah Faiz Aikal. Faiz Hamzah lah. Betul lah, aku dah makan puding, caramel. Puding tu boleh belanja, mango. Lepas tu fries warna kuning. Tak, puding. Tak, puding tu orang tak makan waktu lunch. Dia macam dia. Biasa lah, sakan makan di waktu lunch. Baik tak payah buat breakfast, lunch, dinner. Ini buat makan. Ha, boleh makan tu. Tak, dia kena makanan tu waktu lunch, makanan dimakan pada waktu lunch. Makanan dia makan waktu puding tak dimakan pada waktu lunch. You? Tapi tu je makanan yang ada waktu tu. Kali ni ada sokong. Sokong. Macam tu, kita malam ni kita ambil je puding semua. Jadi maknanya, kalau tak ada makanan waktu lain aku tak makan lah. Tak payah makan lah, tak ada. Wah, ajar. Ada banyak gila lah kuning. Warna kuning. Macam aku yang masak lemak. Tak. Siput sedut warna hitam. Tak kuah siput. Isi dia. Aku pergi minum kuah je lah. Minum kuah je. Kuah ajar masing-masing, sumpah. Bagus. Ni laci. Apple. Tanya. Aku dah cakap lah. Hey, kurang ajar hijau kot. Sini. Ni kata menang ni. Betul tak? Dah kena ikut point kan? Dan aku dah menang kan? Cantik. Mega. Tak, masalahnya ni je yang kau makan. Yelah, tadi dah nak kena ban. Hampir nak kena ban. Nasi putih tak boleh lah. Air kala merah jambu.
gula. Bapak sedih dos. Main tipu. Eat by gala lah, apa lah. I know juga yang ikut gala. Ah, untunglah kau gala putih. Cuba bagi gala hitam. Makan ayam bakar kau malam ni. Nak kalah yang ni sebab memang teringin nak makan ni. Cheese tu nak putih. Putih. Tak apa, pas sengaja nak sekat tak salah. Bagi I know makan. Kau asing cheese tu. Kau tarik lah. Ui. Kalah. Wajar. Itulah orang tua cakap. Jangan jujur sangat ni. Menyesal aku order malam ni. Tak masalah ni, orang pintu dalam ni pun menipu. Itu aku pun muda kot. Fine, aku menang. Saya menang macam habiskan. Sedap lah. Kau makan apa ni? Eh, aku dah ni. Fries warna kuning. Cheese warna kuning. Hebat lah. Makan lah. Dark. Ada kuning, ada merah lagi. Ni hijau. Semua ada pongka. Okay. Hijau tu buang. Lawah. Lawah makan. No way. Eh. Merah tu buang. Sayang nak buang rezeki. So kita orang dah settle dah untuk Eat by Colour for today. Yeay, akhirnya sebetulnya makan. So Hani rasa macam mana hari ni? Makan makanan oren dia. Agak susah nak cari warna oren. Agak terseksa tapi bersyukur sebab masih ada makanan. Deep je, aku tak tahu nak point apa. I know, rasa bernasib baik dapat putih. Banyak makanan putih. Aku rasa nak marah orang. Siapa yang buat benda ni? Makan kali merah je boleh, kali hijau je boleh. Aku rasa aku kena majal. Majal? Sebab majal tengah tegeri pulau? Kena majal, pedajal. Oh, sebab pedajal. Sebab apa-apa hijau juga aku dapat. Of course lah. Itulah nama dia, game dia Eat by Colour. So kalau korang semua nak tengok lagi video-video macam ni daripada dia bila ke, jangan lupa untuk like and subscribe. Bagi tahu ramai-ramai. Ha. Untuk like page ni. Yes lah. Bila korang like, korang subscribe, lagi seronok kita nak buat content. Yes. Okay? Because... Sign up!